Melihat gerhana. Greg, besok aku mau lihat terjadinya gerhana matahari. Aduh, sebenarnya gerhana matahari itu apa sih? Kenapa dia jadi emosi begitu? Gerhana matahari itu adalah... Kalau aku jelaskan dengan kata-kata, pasti kamu tidak mengerti. Baiklah, kalau begitu... Ensiklopedia simulasi miniatur. Ensiklopedia? Aduh, membaca buku setebal itu kan malah lebih merepotkan, Doraemon. Yang ini tidak merepotkan kok. Gerhana. Yang paling besar itu matahari, yang sedang adalah bumi, dan yang paling kecil bulan. Sekarang coba perhatikan bumi. Ada bagian gelap yang tertutup bayangan bulan, kan? Iya, benar. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah itu tidak bisa melihat matahari karena tertutup bulan. Coba singkirkan buminya, lalu lihat matahari dari balik bulan. Singkirkan buminya. Bersinar jadi hanya bagian luarnya saja. Yang itu namanya adalah gerhana matahari total. Oh, tapi ukuran bulan dan matahari kan sangat jauh berbeda. Kenapa tertutupnya bisa pas? Karena jarak bumi dengan matahari itu sangat jauh. Benda yang dekat terlihat semakin besar dan yang jauh akan terlihat semakin kecil. Kalau dilihat dari dekat, jari tanganmu akan jadi terlihat besar, kan? Oh, begitu. Sekarang aku mengerti.